Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore teman-teman semua. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa beraktivitas dengan baik dan tidak ada masalah dengan kesehatan atau wabah ya. Semoga wabah ini segera berakhir. Kita diberi kesehatan yang sempurna oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada kesempatan ini teman-teman semua, saya mau mereview satu buah barang terbaru kita, yakni batu lumut suliki jenis lumut suto. Jadi teman-teman semua, dari varian-varian yang paling dicari ya, diantaranya salah satu diantaranya ini adalah lumut suto dari suliki ya. Mengapa dikatakan lumut suto? Karena jenis lumut ini halus-halus ya, ini halus-halus. Ini cuman di tengah sedikit tebal ya, tapi secara umum ini lumutnya sangat halus-halus. Sehalus sutra gitu ya. Suto itu nama lain adalah sutra. Jadi jenis ini paling sering dicari dengan size yang mungkin lebih besar. Kalau size kantoran tetap sama ya, tetap lebih cepat laku daripada lumut-lumut yang tidak tembus. Yang saya punya ini baru satu saya dapatkan dengan dimensi yang tidak besar ya. Artinya dimensi kantoran, coba kita ukur dulu berapa dimensinya. Itu baru hanya 16 mili teman-teman, panjangnya cuma 16, lebar ada 11 ya, 11 mili. Tinggi kemungkinan ini karena pakai mangkuk ya, estimasinya 4 mili tinggi. Inilah yang kita dapatkan, tapi dalam kondisi yang clean ya, no crack, no sompel, no garam, no kali air ya. Jadi cukup lumayan lah ya dari yang kita dapatkan. Kemudian warnanya juga tidak hambar atau tidak muda, warnanya sudah tua ya. Bagi teman-teman yang berminat silakan dihubungi langsung di nomor WhatsApp yang ada di bawah video ini, dan jangan lupa juga di subscribe, like, dan memberikan komentar positif, dan juga silakan follow juga Instagram yang saya yang ada di bawah video ini ya. Ini bagi teman-teman yang juga berminat silakan, nanti kisaran harga ini nggak mahal-mahal, di bawah 500.000 ini ya. Dan kondisi barang nih ajib banget ya. Kalau mau seandainya teman-teman nih mau naik ring perak nih, cocok juga naik ring perak dengan kualitas begini, air batu yang bening, tidak air dof atau airnya butek, tidak, tapi airnya kaca. Kalau seandainya kita dapat yang dimensi 25 sampai 30 teman-teman, itu masih harga jut-jut, dan kalau masalah suto masih harganya masih tinggi ya, masih di atas 2 jutaan ya, sampai 5 juta. Kalau apalagi udah 30 tuh udah lumayan itu kalau suliki ya. Jadi meskipun tidak seperti batu bacaan contohnya suliki, cuman peminatnya masih banyak, apalagi kalau jenisnya yang super kristal kaca lumut suto dengan dimensi yang besar. Sedangkan yang kecil ini juga banyak peminat juga. Kita nunggu bayarnya aja dulu ya. Terima kasih teman-teman semua sudah menonton tentang penjelasan saya tentang sedikit tentang lumut suliki suto, yang mana dalam video-video saya sebelumnya belum pernah saya tampilkan lumut suliki jenis suto ini. Baik teman-teman semua, bagi yang berminat silakan di order lewat nomor WhatsApp yang ada di bawah video ini, dan jangan lupa terus tonton video-video saya, berikan komentar-komentar kepada baik teman-teman agar channel ini terus maju berkembang, memberikan informasi-informasi terbaik seputar batu akik, batu permata yang ada di Indonesia maupun mancanegara. Saya Nova Drizal, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.